Hai, welcome to my channel. Jadi hari ini kita unboxing alat pel yang saya beli di Lazada, mereknya GM Beer. Jadi mari kita unboxing sama-sama ya. Dari packagingnya sih bagus karena dia di wrapping dengan tebal banget. Dan ini kalau nggak salah beratnya ini sekitaran 7 kg. Jadi hari ini kita akan unboxing alat pel Ultra Mop Outline dari GM Beer, di mana alat pel ini sendiri udah dilengkapi dengan alatnya sendiri, kemudian dengan ember pel yang katanya sih dia ini bis ini dari bagian ininya itu terbuat dari stainless, kemudian juga dia mop tray-nya itu bisa berputar. Jadi tray yang ini bisa berputar 360 derajat. Kita buka lampanya ya. Oke, jadi ini penampakan kardusnya. Ini kebetulan barangnya saya beli di Lazada, harganya sekitar 150 ribuan. Jadi kita unboxing sama-sama ya. Kita lihat apa aja yang ada di dalamnya. Nah, yang pertama itu kita diberikan kain pelnya. Ini ada, oh ternyata ada dua, ada free satu, jadi nanti nggak perlu dapat lagi kalau misalnya kain pel yang satu ini udah rusak. Ini udah dikasih refillnya satu lagi. Kemudian ini bagian atas kain pelnya, nanti kita bisa sambungkan ke ini untuk alat pelnya nanti. Kemudian apalagi yang kita dapat, jadi kita dapat ini ember pelnya, ini dari stainless steel yang bisa berputar. Kemudian ini dapat juga untuk botol spraynya yang kita bisa gunakan untuk mengisi cairan pembersih, misalnya kayak super pad, softline mantai, dan lain-lain. Jadi ini sisa kita taruh di sini aja biar nggak ribet, jadi nanti sisa di pump ke sini aja. Jadi nanti untuk bagian ini kita gunakan, kita isi air, kemudian kita sisa tekan atau push di bagian sininya, kemudian nanti akan berputar untuk bilasnya, kemudian untuk mengeringkannya kita bisa taruh di sini. Nah, nanti kita keluarkan dulu. Dan itu juga udah dilengkapi sama tongkat pel lantainya. Ini ada dua buah. Kita akan cek dulu ya. A few moments later. Oke, jadi yang pertama itu kita sambungkan dulu ini bagian tongkat untuk pelnya. Jadi yang pertama ini di ujung sini sama yang ujung sini itu kita sambungkan. Ini, kemudian kita putar. Ini kalau udah keras, ini berarti udah disambung. Kemudian ini juga dia bisa untuk di, ini ada untuk lock, untuk on dan juga off-nya. Ini kalau on berarti dia bisa untuk ditarik ininya. Kalau off itu berarti kita kunci. Misalnya udah untuk posisinya udah sesuai, kita off aja. Kan bisa untuk masuk kalau on. Kemudian kalau off itu udah sesuai, berarti posisinya udah dikunci. Jadi kita sambungkan aja ke bagian atas alatnya. Kita buka.
Bentar dulu. Dan masukkan di sini. Ini harus agak keras ya biar nanti nggak lepas-lepas. Oke, jadi kita buka ini ya untuk kainnya. Ini dia bahannya bagus ya, dia tebal, jadi nanti pada saat kita ngepel itu kita nggak perlu takut dia cepat banget untuk kainnya jadi tipis, atau pada saat ngepel nggak perlu takut. Cuma memang dia agak sedikit agak bau ya, mungkin dari kainnya sendiri. Nggak apa-apa, kita sambungkan aja dulu. Ini jadi dari ujung sininya kita sambungkan ke kainnya. Ini di piringan plastiknya ini kita masukkan. Ini kalau udah bunyi klik gitu berarti itu udah masuk. Nah, ini semua udah masuk. Jadi nanti kepelnya tuh seperti ini. Jadi gak bisa digunakan. Kita bisa mau panjangin. Misalnya ini posisi ini kita bisa panjangin. Kalau mau dipendekin ini bisa kita udah bisa pakai. Terus mau kecil ini juga bisa. Kalau dari embernya sendiri, dari ember stemnya ini menurut saya sih bagus, karena yang pertama dilengkapi dengan roda. Jadi nanti misalnya dia kita pengen untuk tarik, kita nggak perlu repot-repot untuk angkat. Dia juga ada untuk pengangkatnya. Tapi di sini juga ada bagian untuk tuasnya, sehingga kita sisa dorong aja kayak gini. Jadi nggak perlu repot-repot untuk angkat-angkat. Misalnya udah berat banget, kita nggak bisa angkat, ya sisa ditarik aja. Itu kelebihannya. Kemudian yang kedua, di sini ada bagian partnya yang lubang kecil itu ternyata dilengkapi sama ini kayak gini. Kita sisa pasang aja. Misalnya ini punya lubangnya ini untuk membuang air pel. Jadi kita nggak perlu repot untuk harus angkat balik itu, kita sisa buka aja di bagian sini. Ini kita pasang dulu. Kita tutup aja. Ini dia terbuat dari karet ya. Nah, ini kita tutup. Ya, ini jadi udah dipasang seperti ini. Kalau mau dibuka, ini sisa kita tarik aja penutup karetnya. Kayak gini. Nah, ini kalau kita udah buka, berarti air pelnya udah keluar. Jadi nanti pada saat mau ngisi lagi itu gampang. Bisa ngisi lagi airnya di sini, kemudian kita bilas di sini untuk keringkannya di bagian sini. Tuh. Kemudian kalau udah selesai, mau ngisi air lagi tutup lagi. Ini sisa ngisi lagi. Nah, ini kalau misalnya kita mau dorong, ini sisa kita tekan aja plusnya, kemudian kita dorong aja. Kita nggak perlu nungkat-nungkat, kita bisa tarik aja kayak gini. Oke guys, jadi sekarang saya udah isi ini cairan pembersih lantainya. Kemudian di ember pelnya ini udah saya isi air. Jadi nanti kita sisa taruh aja di sini. Kemudian kita sisa push aja. Misalnya berapa 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian ini kain pelnya bisa kita masukin. Jadi kita nggak perlu lagi ya untuk pakai tangan di peras-peras segala. Jadi ini sisa, caranya sisa kita tekan aja kayak gini, nanti dia langsung berputar. Ini setelah selesai di sini, untuk mengeringkannya kita bisa pindahkan aja kainnya ke sini. Ini untuk spinnernya.
Kemudian kalau sudah, ini nanti di tuasnya sini kita sisa pindahkan aja dari bagian yang on ke bagian yang off, biar pada saat panggilan itu kita ngepel nggak lari-lari di tuas airnya. Nah, ini kita coba ya untuk misalnya ini enak banget ya ngepelnya. Jadi bisa lebih bersih, jadi bisa cepat, kita nggak perlu repot-repot pada saat membersihkan. Oke, sekian review dari saya ya, semoga bermanfaat. Bye.